Luna Maya kembali membuat netizen geger. Pasalnya, dia baru saja membuat video TikTok dan membuatnya jadi viral. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Dalam video yang diunggah pada tanggal 26 Mei tahun 2021, Luna Maya awalnya berjoget di pinggir pantai bersama teman-temannya disertai lagu Root yang dipopulerkan Magic. Mereka terlihat gembira dengan gerakan yang kompak. Kemudian di akhir video, Luna mendekatkan diri ke arah kamera. Mantan kekasih Ariel Noah itu menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya dengan wajah sumringah. Penampakan cincin di jari manis sang aktris pun langsung menjadi sorotan warga TikTok. Banyak yang terkejut karena menduga Luna telah dilamar seorang pria. Luna Maya dilamar siapa? Coba spill ke gue. Itu terakhir dia pamerin cincin, woi, tulis netizen. Apakah itu cincin tunangan Kak Luna ya? Tulis netizen lainnya. Setelah putus dari Reino Barak pada 2018, Luna Maya memang tertutup soal asmaranya. Dia sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria, di antaranya Rio Chin, Faisal Nasimuddin, hingga Dimas Beck.